Teknologi industri smartphone semakin berkembang pesat dari hari ke hari. Terbaru, Poco dikabarkan akan segera meluncurkan ponsel seri terbarunya yaitu Poco F4 5G. Ponsel ini akan hadir dengan beberapa spesifikasi yang dilengkapi dengan chipset Snapdragon 870. Selain itu, ada fitur apa lagi ya kira-kira? Kabar mengenai peluncuran Poco diketahui dari unggahan di akun Twitter Poco India. Ponsel ini hadir dilengkapi dengan chipset Snapdragon 870 dengan kapasitas RAM 12 GB. Selain itu, Poco F4 5G juga dilengkapi dengan Liquid Cool 2.0. Dalam unggahan tersebut juga mengaitkan antara Poco F4 5G dengan Redmi K40s yang ditingkatkan. Poco F4 5G diprediksi akan mengalami peningkatan pada bagian kamera menjadi 64 MP dan dilengkapi dengan OIS. Seperti diketahui, sebelumnya Redmi K40s ini diluncurkan pada bulan Maret dengan spesifikasi layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan resolusi kamera 48 MP. Kemudian ada juga fitur fingerprint di bagian samping dan speaker stereo. Untuk daya baterainya sendiri berkapasitas 4500 mAh dengan pengisian daya 67 watt. Namun sayangnya hingga kini belum ada informasi lebih lanjut lagi kapan ponsel ini akan diluncurkan secara global. Juga belum ada harga dan spesifikasi lebih rincinya. So, kita nantikan saja ya guys. Nah demikian informasi kali ini, nantikan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.